Sahabat ialah ketika bersama kita, dia menguatkan kita, dan apabila tidak di sisi kita, mereka adalah orang yang selalu mendoakan kebaikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua kabarnya? Semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku akan share kegiatan saya lagi, yaitu saya pertama belanja di tukang sayur. Dan ini tuh ceritanya pak tukang sayurnya tuh dia bilang, hayo mau diapain, mau dikirim ke Facebook ya? Enggak, aku bilang kayak gini, nanti kamu masuk ke YouTube saya gitu. Wah, malah masuk ke YouTube katanya dia gitu. Nah, ini tuh ceritanya yang kemarin aku bilang, aku tuh udah pesen banget ini keong gitu ya. Jadi aku hari ini mau masak menu spesial, menu yang dulu pernah aku makan waktu aku kecil entah berapa tahun yang lalu, dan hari ini alhamdulillah aku menemukannya. Jadi di balik semua ini itu banyak ceritanya ya mam. Jadi aku mau sedikit cerita gitu ya. Dulu aku waktu kecil itu suka ke sawah, itu suka sama teman-teman aku, terus sama mama aku juga, aku tuh ke sawah gitu untuk mencari ini keong. Kalau sekarang tinggal beli aja ada gitu ya. Kalau dulu itu aku suka nyari di sawah, terus aku tuh bawa ember kayak gitu. Aku tuh seneng banget rasanya tuh, dulu bahagia banget kalau udah mainan di sawah, terus udah mainan sama teman-teman, terus nyari sesuatu, itu rasanya tuh bahagia gitu ya. Jadi ini tuh cerita, sedikit cerita gitu ya. Jadi waktu kecil tuh aku tuh suka nyari keong, suka nyari jamur itu kayak gitu. Jadi untuk kali ini tuh udah berapa tahun, entah berapa ya, itu tuh udah tidak menemukan menu ini lagi gitu. Jadi aku tuh rasanya kangen banget, dan ini aku mau masaknya hari ini alhamdulillah. Nah, jadi ini bumbunya ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, terus ada gula merah juga, gula pasir, nanti juga dikasih penyedap rasa gitu ya. Jadi ini cuma saya tumis-tumis aja, nanti saya masukkan, kemudian dikasih kecap gitu aja ya. Oh ya, di sini tuh ada nggak yang suka sama keong sama dengan saya? Ini tuh enak banget, apalagi dimakan dengan nasi hangat, terus rasanya itu yang pedas gurih itu mantep banget. Nah, buat teman-teman semua, ini lagi masak apa nih menunya? Kalau aku menunya ini aja, nggak ada yang lain. Karena untuk hari ini alhamdulillah pas pak suami gak ada di rumah, jadi ini tuh saya masaknya saya pedes-pedesin. Karena kalau ada pak suami ini pasti saya dimarahin ya, karena pak suami gak suka dengan menu yang pedas. Kalau saya hobi banget gitu ya, jadi saya tuh susah-susah gimana gitu kalau masak. Kalau gak pedes saya tuh agak gak doyan, kalau pedes ya pak suaminya gak doyan gitu. Oh ya mam, ini tuh saya kasih bawang putih bubuk ya, karena tadi tuh gak ada bawang putih bubuk, aku udah habis. Jadi aku kasih sedikit bawang bubuk sisaan yang kemarin aku buat masak itu. Jadi ini tuh saya tumis-tumis aja, kemudian nanti saya kasih kecap dan tunggu sampai matang. Sambil ngelihat video saya yang lagi masak-masak keong ini, aku mau menyapa teman-teman semua di rumah dong. Hai teman-teman semua di rumah, bagaimana teman-teman semua kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja dimanapun kalian berada ya. Amin amin ya robbal alamin. Yang baru kesasar ke channel saya, yang baru menemukan channel saya sederhana ini, saya akan mengucapkan selamat datang dan mari berteman. Semoga teman-teman semua suka, sehingga teman-teman semua berkenan untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk ditekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan terima kasih banyak, ini hasil yang udah mateng ya mam. Jadi ini tuh aromanya sampai ke situ nggak? Kalau iya berarti apa ya, baunya nikmat banget gitu ya. Dan untuk kali ini aku tuh langsung saja dong, selesai masak-masak aku langsung sarapan mumpung nasinya itu masih hangat ya. Jadi ayo teman-teman semua yang belum sarapan, sarapan dulu dengan saya. Ini tuh aku nggak pakai apa-apa, cuman pakai apa ya, nasi sama sayur keong keongnya ini aja. Maklum suka belepotan kalau ngomong. Nggak sengaja aku hapus, maksudnya sengaja aku nggak hapus gitu. Jadi biar nggak terlalu tegang teman-teman semua nontonnya. Jadi untuk teman-teman aku dulu waktu kecil yang lihat vlog saya ini, aku akan mengucapkan terima kasih banyak sebelumnya. Dan teman-teman semua yang dulu waktu kecil
suka nyari keong. Hai, masih ingatkah teman-teman semua? Semoga kalian tetap ingat masa kecil kita ya. Untuk teman-teman semua di sana, teman-teman aku kecil di sana, itu tuh paling apa ya, waktu kecil, masa-masa kecil itu paling bahagia, paling pokoknya paling senang banget, gak pernah tahu rasanya lelah, gak tahu juga rasanya capek, pokoknya pengennya yang seneng-seneng aja gitu. Walaupun mamanya itu suka marah-marah, suka ngomel-ngomel, sore-sore itu belum pulang, terus sore-sore itu masih di sawah, bahkan hujan-hujanan, bahkan itu apa ya, mandi di kali. Teman-teman semua di sini ada nggak yang sama dengan saya waktu kecilnya itu suka mandi di kali, suka koceh, suka hujan-hujanan, pokoknya semua itu udah aku alamin gitu ya. Jadi kalau ngelihat zaman sekarang itu anak-anaknya yang sukanya udah apa, nggak ada yang mainan kayak aku itu, gimana gitu rasanya. Kalau dulu aku itu nggak pernah, jarang main di rumah gitu, jadi sukanya ngeluyur aja gitu. Kalau anak-anak sekarang kan mainnya mungkin gadget ya, cuman handphone, cuman HP aja, di rumah udah anteng gitu ya. Kalau dulu boro-boro HP nggak punya gitu ya. Jadi buat masa-masa aku kecil pokoknya nggak pernah aku lupain. Dan buat teman-teman aku di sana, buat teman-teman aku waktu masa kecil, pokoknya aku nggak pernah lupa untuk kalian semua yang selalu ada dulunya ya, sampai sekarang mungkin yang selalu support aku. Aku ucapkan terima kasih banyak. Dan aku lanjut, ini tuh pedes banget. Ternyata aku mau minum dulu. Ini tuh aku kepedesan, jadi aku mau minum dulu gitu ya, Mam. Nah, sedikit aku mau cerita lagi ya. Ternyata setelah aku makan keong itu kan rasanya enak banget, dan ternyata aku tuh sakit kepala gitu. Mungkin kebanyakan kali ya, dari dulu tuh sebenarnya aku tuh habis makan keong ini ya, kepalaku agak sakit gitu. Tapi ya gimana lagi, rasanya tuh enak. Ada yang sama-sama saya enggak, kalau habis makan keong itu agak-agak gelieng-gelieng gitu. Kepalanya tuh agak-agak sakit gitu. Dan ini aku cuci piring gitu ya, jadi cuci piringnya enggak terlalu banyak karena cuman sedikit. Tadi pagi aku udah cuci piring, jadi ini cuci piringnya cuman bekas aku masak aja gitu. Dan oke, lanjut, ini tuh sebenarnya di malam hari sebelum aku masak-masak keong. Jadi kalau ada yang salvo kok bajunya sama dengan yang waktu masak kayak gitu, jadi oh ya aku jelasin ya, ini tuh malam hari sebelum aku paginya masak itu. Jadi ini tuh aku bantuin pak suami untuk pasang-pasang foto, karena pak suami hari ini nggak ada di rumah gitu ya. Jadi untuk kali ini dia nyuruh aku, dan oke lah aku belajar gitu ya. Jadi ini tuh aku udah pasang-pasang, tadi tinggal ngeberesin aja. Dan ini posisinya aku di dapur, karena di dapur itu lumayan terang lampunya gitu ya, jadi aku pilih di sini aja. Dan ini hasil dia yang udah aku pasang. Dan oke, lanjut, setelah aku mandi, abaikan kerudung aku yang gak ganti ya, udah nyaman aja pakainya gitu. Jadi ini tuh aku mau nganterin foto, aku sempet-sempetin untuk videoin. Ini tuh melewati sawah-sawah, pokoknya cuacanya atau pemandangannya indah banget. Aku mau nganterin foto ke tempat tuh fotonya gitu ya. Jadi ini aku ngerekam video ini. Dan di sini juga, di balik semua ini juga ada cerita juga. Dan ceritanya itu sedikit lucu ya. Jadi aku tuh sebenarnya udah tahu rumah yang mau aku anterin foto, cuman jalurnya bukan jalur ini gitu. Jadi aku pernah diajak sama pak suami, ternyata aku udah sampai situ, udah sampai rumahnya maksudnya, tapi aku terus aja gitu, jadi kebelabasan jauh banget. Dan pada akhirnya aku tuh nelpon dan putar balik dong. Ternyata rumahnya cuma
cuma di deket sini, karena aku tuh di jalur ini tuh aku gak pernah ya. Dan ini tuh aku tuh tadi berhenti dulu ke tempat saudara aku rumahnya, ternyata dia tuh gak ada gitu ya. Dan sampai sini dulu cerita aku hari ini, semoga menginspirasi teman-teman semua di rumah dan bermanfaat bagi teman-teman semua di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan happy watching.